ayo kita bantu ayo. Iya, maksudnya mau pakai jalur depan hanya kita bantu ayo. Kan masalah di sini karena Bapak sampai luar golok. Saya nah, sekarang itu sih masalahnya ya kan. Oh. Yang disayangkan kayak gitu udah viral nah. Hmm. Harusnya boleh kita emosi, hmm, ada batasannya. Kalau misalnya satu yang udah tajam sampai ibaratnya dikeluarin, maksudnya itu sama aja kayak ibaratnya pasal orang mengancam nyawa seseorang. Nah, itu kan Abang bisa proses. Nah, nanti tidak saya juga proses juga kurir Abang. Iya. Nah. Iya, kalau saya kan masalah masalah kurir enggak saya proses, Pak. Kalau kurir pastikan mungkin Bapak bisa proses pihak sellernya. Betul, enggak, nah, enggak. Kalau yang mengantar tadi itu beda dengan kurir biasa, Mas. Saya belanja online itu bukannya baru puluhan kali, ratusan. Cuman kalau kurir tadi mencurigakan aja gitu. Dan itu juga boleh introspeksi dulu buat internal ente. Jadi enggak harus terima laporan langsung datang ke kita. Bingokin bisa itu, Mas. Itu apa lu tai? Enggak apa-apa. Bapak yang semua jangan terkontrol ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini apa? Ini yang kertas kosong. Nah, tadi kan saya bilang ya, Pak. Tadi kan saya bilang, Bapak kalau misalkan ragu, Bapak mendingan enggak usah dibayar atau tanya atau siapa dulu. Enggak bisa begitu. Cuman kalau udah begini. Iya. Karena kalau sudah saya buka. Oh, enggak bisa. Jadi kalau misalkan Bapak sekarang minta uangnya lagi, Pak. Enggak bisa. Itu nggak balikin duit saya, situ bahaya. Bahaya gimana, Pak? Bahaya kan gimana? Anda penipuan, saya lapor itu. Saya nggak mau tahu, ini kosong. Kalau Bapak mau laporin kan saya, kan? Kalau Bapak mau laporin saya, silakan. Bukan masalah laporin, balikin duit saya. Balikin duit saya. Iya, iya, iya. Jangan lupa subscribe ya.